Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman, berbagi informasi. Ini adalah mesin circular saw yang baru saya beli di online ya. Ini mereknya Uchiha Japan Technology Heavy Duty Extreme, tipenya ya. Tipenya di sini Uchi 255. Ya, tipenya Uchi 255. Langsung aja kita buka. Nah, di sini langsung kelihatan unitnya. Ini ada penggaris buat potong lurusnya. Ini ada mesinnya. Ini dapat matanya 7 inci. Ini oh ya, sebelumnya ini adalah mesin circular saw yang tipenya 7/4 inci ya. Nah, ini matanya, dapat bonus matanya 1. Dalam kotaknya ini ada dapat ini ada kunci L sama karbon brushnya, dapat sepasang sama ini mungkin buku garansinya ya, saya juga nggak begitu paham, atau buku buat baca-baca. Dan oh, ini mungkin garansinya, tapi kok cuman kayak kertas gini aja. Kosong, udah nggak ada lagi. Kita pinggirin dulu ini matanya. Nah, ini dia ya, mesin circular saw Uchiha 255 dengan wattnya itu 900 watt, putaran per menitnya 5000 rpm ya, ukuran mata 185 mm atau 7/4 inci. Nah, di sini kita langsung lihat unitnya. Ini tebal, ini kayaknya seperti aluminium itu ya. Dan ini plat besi, tebal ini. Tebal, bagus. Dan ini juga kayak magnesium itu. Bagus. Ini adalah buat pegangan. Cukup smooth. Ini yang di belakang ini adalah karet ya. Sini nggak ada karetnya. Cuman yang ini belakang ini karet. Ini adalah kunci buat kalau mau mencet ini. Jadi kita harus pencet ini dulu biar bisa pencet on off-nya. Ini safety buat keamanan juga, takutnya sama anak-anak di pencetnya. Bagus. Buat kualitinya bagus, buatannya rapi. Ini tuas buat naik turun mata pisau. Saya juga pemula, jadi ya kalau untuk besi ininya nggak begitu tebal-tebal sih. Ya, lumayan ya, tebal sih enggak, tipis banget juga enggak. Kalau ini agak disayang, ini agak goyang, tapi saya enggak begitu tahu ini bed guard-nya ini emang biasanya goyang circular saw atau gimana sih, juga tuh agak goyang dikit. Mungkin standar atau gimana sih, juga pemula jadi kurang paham ya. Bagus buatannya. Ini adalah udah tuas buat atur kemiringan, udah sistem putar-putar gini. Ini saya juga nggak begitu tahu buat apa yang ini nih. Nggak begitu paham. Ini buat masang mata pisau ya. Oh ya, untuk harganya saya beli ini harganya 550 di online.
sama ongkirnya tuh ya sekitar 600 lah sampai rumah. Soalnya ini lapaknya saya beli di Surabaya. Bagus, saya suka banget bentuknya. Warna bentuknya ini lekuk-lekukan besinya itu kayak kayak di wall kayak bos. Mantap ya. Pegangannya juga bagus banget, ini karet. Jadi lebih kekinian gitu kan modelnya. Lebih modern bentuknya ya. Ini ada pembuangan debu. Kita hajar lagi, hajar terus, musim baru gak kuat. Enak banget buat bela-bela balok. Ini balok yang besar banget.
ada dua belah kecil-kecil. Oke, ini hasil potongan si orang pemula. Nah, hasil potong belahan si orang pemula. Lumayan. Mesin baru. Baru mencoba. Sebelumnya hanya punya jigsaw. Sekarang punya circular saw karena kebutuhan ya. Oke, segitu aja. Assalamualaikum.